ya, buaya cemilan. Kita mau makan-makan produknya dari Kedai Teras. Ini kita yang pernah itu loh, apa unboxing apa tuh dulu namanya lupa tuh. Getuk Gulung. Ya, teman di sini aja itu juga produknya Teras. Nah, hari ini kita order lumayan banyak ya camilannya. Ini sebenarnya produknya tuh macam-macam, cuman ini kita milih yang kita lagi pengen makan hari ini aja. Yang pertama ada apa? Kita mulai dari ini. Burger. Burger. Ini kita order 4 ya. Yang 2 udah dimakan si gemul di belakang. Jadi yang ini ada, ini apa kak? Kita buka, wah kita unboxing. Ini ori chicken, ini berarti punyaku. Ini punya aku. Ori chicken. Berarti yang ini grandong. Bukan grandong sih, ini grandong ya namanya ya. Ini blue, warnanya blue. Jadi nanti kita unboxing. Ini kita tunjukin dulu. Terus ini ada apa itu? Apa namanya? Tela. Terus ini apa ya? Ini apa ya? Ini risol apa? Oh, ini kayaknya yang cumi itu mungkin. Ya? Apa sih namanya? Pangsit. Pangsit cumi kalau nggak salah. Kalau nggak risol ya pangsit cumi ini ya. Pokoknya kayak ini. Terus ini kita unboxing juga. Mengembun karena masih panas. Oh, itu tadi yang ini cumi, pangsit cumi. Terus yang ini risol. Ini risolnya. Mejanya sampai nggak cukup. Gini-gini ya, nggak apa-apa ya. Kameranya juga nggak jauh. Terus ini yang aku penasaran itu kari pap. Kari pap ini katanya apa? Pastel Malaysia gitu, tapi bentuknya kayak yang makanan orang India loh. Loh kayak gini. Ini mix, jadi ini nanti makan ini tuh tantangan. Ada sih. Nanti siapa yang dapat pedes, siapa yang enggak. Oke, itu udah. Terus untuk minumnya kita tadi pesen mojitos 3. Mojitos tuh kayak gini, ada 3 tadi mojitosnya. Terus ada boba, bobanya udah dibawa kabur sama yang punya, dibawa kabur sama gembul. Terus ini pucok. Ini kesukaan saya. Apakah pucok? Saya pernah review ini di Instagram saya. Tonton aja di Instagramnya. Oke. Terus hari ini kejutannya dapat bonus roti Mariam. Dapat bonus ini. Terima kasih Kedai Teras. Kita udah dianterin ya. Udah dianterin, digorengin, dianterin. Karena sebenarnya dia tuh jualnya frozen food gitu loh, tapi karena kalau saya yang goreng nanti jadinya kacau, jadi saya minta tolong digorengin sekalian kita tinggal makan gitu. Dan dibonusin ini roti Mariam. Oke, jadi sebanyak ini ya, kita mau ini bukan cuma kita berdua yang makan. Seperti biasa kalau di markas itu kan banyak banget orangnya, jadi ordernya banyak. Jadi ini kita mau review dulu, nanti terus seperti biasa dimakan rame-rame. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin. Kita unboxing minumannya dulu kak ya. Jadi minumannya dulu kita unboxing. Untuk apukat kocok ini ada beberapa varian. Jadi ada yang Milo, ada yang Milo. Terus ini saya milih yang keju. Jadi kayak gini. Ini rasanya tuh nanti manis-manis, gurih gitu. Jadi toppingnya nggak bisa kasih lihat toppingnya ya. Ini jadi di atasnya ini full keju. Ini mojitosnya. Mojitos kak, mojitos tuh wah, fresh banget yo. Aku suka yang berbau apa kak. Oke, kita sebelum makan kita minum dulu. Ya. Minum. Pucat. Ada. Pucat ada apa? Mojitosnya itu ada selasih, terus ada apa itu kayak jelly itu ya, terus rasa buahnya itu loh bikin nagih mojitosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini, ini apukatnya full, terus ada coklat, susu, terus ini ada toppingnya tuh parutan keju banyak banget, jadi manis gurih. Masih tak?
Kita inginkan ini dulu. Kita mau mulai dari yang mana, Kak? Burgernya akhir-akhir aja. Kita apaan dulu ini? Ini kita dapat ini bonus garpu. Tapi ini kita udah cuci tangan ya. Jadi nanti misal kita makan pakai tangan tuh it's okay, sudah bersih. Nah, ini adalah tela-tela. Kita tadi minta bumbunya bumbu barbeque. Jadi kayak gini. Oke, kita cobain. Kita makan pakai tangan aja ya, udah cuci tangan loh, udah bersih. Jadi ini bahannya singkong ya, singkong dipotong kotak-kotak ini, enak banget. Digoreng. Terus dikasih bumbu. Bumbu itu ini singkongnya tuh lembut gitu ya, lembut enak. Kalau orang sepuh mungkin ini juga suka. Ya? Iyalah bahannya singkong. Lanjut yang mana? Cumi ya. Ini apa namanya? Pangsit cumi. Nah, ini juga dapat bonus ini. Garpu kecil, terus ada favorit saya. Tada. Ini dimakan dulu saya dulu. Oke. Jadi di dalamnya itu ada bunga. Kayaknya isi cumi ya, bentuknya kayak ini. Dalamnya cumi. Cuminya udah di ini ya. Udah digiling gitu ya. Rasanya asin, terus gurih khas cumi ya. Gurih-gurih khas seafood gitu. Ini gak ada sausnya. Makan sama khas seperti suara ini. Mau diambil. Ini enak juga. Jadi digiling kayak sosis gitu ya. Jadi kayak gini. Nah lo udah apa, udah bentuk gilingan lembut gini, terus asin gurih. Terus ini tinggal ditambahin saus pedas aja ya. Nice banget. Ini belum kelar udah tanya lanjutnya mau apa. Ya Allah, tidak kurang. Ini aja yang surprise. Karipap. Penasaran nanti dapat rasa apa gitu ya. Jadi ini tadi pagi sih pastel Malaysia. Minum dulu ah supaya enggak deg-degan. Jadi ini mix. Jadi kayaknya ada rasa pedas, tuna pedas, ayam pedas, terus sama yang reguler gitu ya. Pedas semua berarti? Enggak, ada yang enggak pedas. Makanya ini kan mix. Jadi kayak kita tuh teka-teki. Kamu nanti milih dapat rasa apa gitu. Okay. Ayo. Kamu milih yang mana? Milih yang atasnya Rara. Aduh, ada bukan ya? Ini dapat ini lagi. Oh, si Mbak suka dapat ini. Kurang-kurang ini bukan Mbak. Kita makan sayur. Bentar. Ya. Jadi bentuknya gini ya. Ini banget. Ini kayak ada keluar-keluar gitu. Lucu bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aku tak buka dulu. Oh, aku dapat reguler deh ini kayaknya. Aku nggak pedas, nggak tahu. Ayam reguler. Alhamdulillah dapetnya nggak pedas. Aku nggak tahu ada apa ini. Itu tuna kayaknya. Coba deh. Kayaknya daging tuna. Enak ya. Ini crispy banget, lembut banget. Kayaknya itu kayak ada keju-kejunya. Ya mungkin ada keju ya. Jadi gurih. Ayam, isi ayamnya juga banyak. Dimanjain banget ya ini sama. Dan gak pedes. Punya aku juga gak pedes. Jadi mungkin yang tiga ini ada surprise-nya. Jadi ntar yang tiga ini entah aku, entah saya gak pedes. Oke, next apa? Bentar, aku belum habis. Belum habis. Dia makannya lambat. Kura-kura. Next adalah
risol. Risol. Risolnya enggak ada ini diambil dulu. Serius lo, tumben makan ginian. Maaf ya. Biasanya mesti makan duluan. Oke. Ambil satu. Risol. Loh, ini masih panas risolnya. Ini masih panas, makanya sampai menggemun gini. Kayak gini risolnya. Gede ya. Kalau kita dulu yang pesen yang kecil itu mini apa itu? Lumpia yo, mini lumpia. Mini lumpianya tuh dulu tuh kecil-kecil tuh rasanya enak banget. Kalau ini risolnya. Di apa? Dikasih sayur atasnya. Isinya sayur, daging ayamnya, ada wortel, daging ayam, isinya gurih, tapi numpuk. Nikmat Tuhan mana yang kau suka? Mau. Kita udah habis berapa jenis kak? Satu, dua, tiga, empat. The best one. Minum dulu ya saudara-saudara. Ikutlah. Kalau mojitos tuh seger banget ya, fresh. Rasa jeruknya itu loh. Jeruk itu yang saya suka dan bikin. Aku tadi penasaran bobanya. Itu udah dibawa lari sama ibunya. Next. Ini bonusnya ya. Ini bonusnya. Kita bonusnya dapat roti Mariam. Ini dua varian, satu rasa pandan. Aku kemana? Aku ketutup. Satu rasa pandan, satu ori. Jadi ini dapat bonus satu porsi loh kita. Ya? Satu porsi yang mix ini. Wah. Terima kasih Teras. Dikasih bonusnya ini. Kamu mau cobain yang pandan apa yang ori? Yang ori itu kayak yang kita kemarin beli yang dibakar sendiri di rumah itu. Itu yang ori, yang ori. Jadi yang kuning, kalau yang hijau yang pandan. Mau cobain yang mana? Ini kita bagi dua aja, pandan aja ya, karena kita kemarin kan udah makan yang ori ya, dan itu enak banget ya kak ya. Jadi ini kita mau cobain yang pandan dengan topping keju yang melimpah ruah, juga coklat, ini ada coklatnya. Silahkan diginiin loh kak, ya Allah, ini anak, ya Allah. Ini tadi kok kamu gak dapet kejunya? Bentar kejunya ini di ambil jatuh. Nih ini coba. Masih hangat. Iya dong. Kita coba. Ini pertama kalinya loh aku makan roti Mariam rasa pandan. Biasanya yang ori. Jadi yang pandan. Kayak kejunya jatuh, ya Allah, bismillah. Enak juga ya ternyata. Ini roti Mariam ini kering, gurih. Ini jadi orang India. Kan ini sama toh ya, roti canai kan ya. Saya pikir beda, tapi sama. Luarnya topping, melaku. Dia udah nggak sabar makan burger. Oke, kita. Nah, ini mau unboxing. Kak, ini dua apa? Jadi dia kemarin itu dia tuh kemarin sebenarnya pesen yang grandong. Dia tuh seneng yang grandong hitam. Jadi roti bulunya itu warna hitam ya. Itu ternyata yang hitam kosong, show out ya. Jadi dia ganti warna biru karena katanya Arema biru. Oke, jadi ini punya saya yang ori. Kita pilih yang chicken kak ya. Kita mau unboxing. Ini gede banget. Ori chicken burger. Dan ini
ini ciri khas kita kalau pesen mesti tanpa timun. Yang udah nonton video-video kita pasti tahu alasan kenapa saya menghindari timun. Tapi ini ikutan saya pesenin tanpa timun. Wah, kreatif tapi Allah. Gede teras, gede banget. Gila, ya Allah, tebel banget. Bisa gak sih, Kak? Wah, ini yang ori, kita tunggu yang blue. Aku kemana? Aku menghilang lagi. Aku menghilang, wah itu yang blue. Jadi blue dan ori. Gede banget ya. Menu makan siang kita Krabby Patty ala kedai teras. Krabby Patty apa Krabby Patty? Bon habis pokoknya ya itu burger gitu ya. Ini burger ayam. Kalau kedai teras. Gede banget. Wah ini keren banget. Dia langsung empok. Ini ayamnya, sayurnya, sausnya dan kita pilih yang pedas. Oke. Mulai kemudian. Langsung jamong. Ini ayamnya. Ayam. Kayak mayur. Tebel banget ya. Mama rasanya enak deh. Itu bajuku. Gimana? Ya Allah, maafkan aku. Ini gigit ke bajuku. Eh, kamu pakai baju putih, harusnya tadi pakai celemek loh. Ya. Mulai Ramadan. Ya, dan juga aduh-aduh. Definisi makanan murah enak banyak ini ya. Harganya ini kalau nggak salah 10.000 ini burgernya ini segede ini full topping-nya gini 10.000 kasihan yang nungguin camilan di sana. Kita mau lanjut makan pelan-pelan ya. Kita pelan dulu. Seperti biasa mau lanjut makan pelan-pelan sama teman-teman penghuni Markas Land Rover rame-rame. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nanti untuk IG dan Facebooknya saya taruh di kolom deskripsi. Siapa tahu nanti yang nggak ada warga sekitarnya penasaran pengen nyobain produk-produknya dari kedai teras, ya bisa langsung datang ke alamatnya atau DO ke ownernya ya. Ini makasih kita udah dianterin, udah digorengin, dikasih bonus pula. Alhamdulillah banget ya teman-teman yang kau dustakan. Oke ya udah kita mau lanjut makan pelan-pelan ya. Sambil di belakang kasihan udah ini penasaran sama yang kita review tadi. See you di video berikutnya. Kau mau mata thank you. Bye bye. Sampai jumpa. Ini nggak bisa bareng. Ini bener-bener kenyang nih. Kita nanti ya, habis makan siang kayak gini nggak bisa bahasa Jawa. Ini kan kalau kata Mbah tuh ini panganan emang londo yo. Habis makan gini nanti nggak bisa bahasa Jawa. Hah, kenyang. Ini gede. Sayur mayurnya banyak banget. Tumben kamu sayurnya kamu makan semua biasanya. Itu tadi. Aku nggak main ini, Oma. Aku nggak main ini. Itu tadi aku nggak tahu kalau ada tomatnya. Itu. Tomat kan enak, yo banyak vitaminnya. Harus makan sayur. Kenyang banget nih. Bombaynya yang eksis.
Terakhir ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampahnya. Habis kenyang, alhamdulillah. Sampai-sampai ini. Ini ya rasanya tuh kayak es krim lagi pop yang fruity-fruity itu. Ini kan fresh gitu ya. Gak boleh bilang bahasa Indonesia nya fresh. Kata terlarang di markas sedang lover. Bahasa Indonesia sama bahasa Jawanya fresh gak boleh. Jadi kita nyebutnya fresh. Oke. Alhamdulillah ya bilangin. Kenyang sekali. Terima kasih buat Eda. Iya, ini dia pemilik Boba Drink. Boba Drink Beef Burger. Ini dia tadi makan Boba Drink. Minum Boba Drink. Makan Beef Burger.